Kalau di challenge pie, aku nggak ada kesusahan, jadi lancar-lancar aja. Tapi kalau di challenge duplicate dish atau siomay, aku sedikit susah karena timnya sama Christian. Oke, okay, gitu. Okay. Aku masih enak dapet Aksita. Emang kamu dapet siapa? Emang kamu dapet Zep? Oh. Ya. Kenapa emang Zep? Kenapa emang Zep? Kenapa bisa dibilangin? Jadi aku misalnya bilang, Zep jangan, dia malah ngunjak. Kamu kan gak cocok sama Zep, terus gimana cara bagi tugasnya? Ya, aku bagian prep, terus Zep bagian masak-masak. Tapi ya aku regret sih dia kayak gitu. What? Itu kayak bener-bener, jadi kan seharusnya minyak ayamnya itu kan pas masih ada airnya banyak, itu kan belum dicemplungin dan bawang kan. Itu dicemplungin sama Zep, padahal udah aku bilang jangan. Harusnya kan begitu udah dimasukin minyak baru ditaruh kan daun bawangnya. Terus bilang kenapa kamu gitu, dia malah nyalain aku yang bilang. Kalau di challenge siomay, ada kesusahannya juga. Christian gak bisa diajak kerjasama. Contohnya, aku mau ngerjain ini dia udah ambil. Dia langsung serobot gitu loh ngambil. Gak salah tuh, bukannya kamu yang nyerobot. Enggak. Kayaknya dari atas yang aku liatin sih kamu yang nyerobot. Loh, enggak loh, dia loh. Terus solusinya gimana kamu bekerja sama-sama Christian? Solusinya ya aku ikutin aja dia. Terus kamu berarti ngikutin Christian sampai akhir? Iya. Berarti kamu ngerjain itu berapa persen? 50-50. Katanya dibanyaknya kerjanya Christian. Enggak, aku lebih banyak. Cuma dianya kalau aku mau ngerjain ini tuh diambil gitu. Gimana sih rasanya jadi kapten di tim kamu? Ya seneng banget sih. Karena tugas kapten itu lumayan ringan. Tapi kalau ada kesalahan, yang disalahin itu kapten. Itu beratnya. Terus aku juga dapat timnya sama Zep. Aduh, parah. Oh iya, udah di galeri masuknya bareng Zep, di offside juga bareng Zep. Terus dia kaptennya. Dia kaptennya. Tengon. Aduh. Emang kenapa Zep kaptennya? Dia itu satu cuma pelongo-pelongo habis selesai kerjaan dia. Yang ngurus-ngurusin kita tuh malah Daryl. Apakah kamu a good captain? Maksud kamu menjadi kapten yang baik atau enggak? Tanya dia, ini dia anak buah aku. Lumayan lah. Ya. Lumayan. Berarti jelek. Bagus. Oh. Oke. Lumayan lah. Kalau pengen ganti siapa? Apa kalau bisa beli sendiri siapa? Enggak diberi. Kenneth dong. Bilang Reken. Karena saya cukup masa. Bilang Reken. Hah? Yang Reken suruh beli. Reken Ken. Aku next sama Kenneth Jomo Peramin Zep. Next ya. Kalau kalian bisa milih, kalian mau setim sama siapa dan kenapa? Saya mau sama Zep yang pro-pro, terusnya yang udah naik ke atas. Kalau aku sih, aku suka timku karena pada jauh-jauh semua ada Kenneth, Kuelma, aku, Amira. Kamunya gimana? Weh, kamunya jadi jauh. Kamu gimana dong? Aku juga. Kalau aku bakalan pilih yang sudah aku pilih. Oh, aku mau nambahin. Apa? Kalau aku lumayan seneng juga sih walaupun kalah karena bisa kerja sama teman-teman yang lain. Iya.